Manda. Tengah-tengah. Ya Manda orangnya ya gitu, dia seperti yang kita tahu di televisi juga ya gitu, orangnya sangat menyenangkan gitu, terus rame. Ya pokoknya pribadi yang emang benar-benar ya yang seperti kalian lihat di televisi juga lah gitu. Masa kecilnya gimana kak? Kalau masa kecilnya Amanda tuh lebih tomboy sih. Sebenarnya sampai sekarang pun dia masih tomboy. Cuman ya sekarang mungkin karena udah tahu tentang beauty, tentang makeup sama fashion, jadi dia lebih tahu tempatnya gimana dia harus menempatkan diri gitu. Tomboynya itu dari umur berapa sih sampai akhirnya dia mulai jadi feminim itu? Waktu feminim kayaknya baru-baru 2 atau 3 tahunan belakangan inilah. Itu baru kayak mulai feminim, mau tiba-tiba minjem baju aku gitu, kayak kak lu punya dress nggak, kayak gitu. Karena dia kebanyakan tuh bajunya kaos jeans kayak gitu, bahkan aku yang nggak punya jeans, nggak punya kaos gitu, jadi aku sering minjem sama dia dulu. Bisa dibilang pas setelah masuk entertain dia baru berubah jadi feminim gitu ya, maksudnya enggak dia di entertain kan udah lama ya, dari masih kecil gitu, dan sampai sekarang pun ya dia apa adanya banget sih kalau di televisi gitu. Kalaupun emang lagi jalan juga kadang dia cuma sweateran gitu ya, emang anaknya sangat cuek sih gitu. Nah, di linknya mana minjem dress segala macam, sempat kaget tuh kok adik gue mulai cewek nih kayaknya. Oh enggak sih, karena emang ya aku malah berharap dulu tuh dia sangat feminim ya, karena kan jadinya kalau misalnya aku bisa minjem-minjeman gitu. Ya biasanya kakak adik gitu, pasti kita pengen yang terbaik buat adik kita gitu, buat saudara kita gitu. Berapa sih beda usianya? Aku beda 6 tahun. Lumayan ya. Jauh ya. Tapi apa yang menyebabkan dia minjam baju yang feminim gitu? Apa yang nggak punya? Waktu itu sih mungkin kayak yang dia punya tidak sesuai dengan apa yang pengen dia pakai gitu. Jadi kadang-kadang kan nih memang aku punya yang warnanya lebih pink atau warnanya lebih cerah gitu, dan dia tuh kebanyakan bajunya dulu warnanya hitam, abu-abu, putih kayak gitu. Jadi yang lebih monokrom. Cuma makin kesini ya dia makin inilah ya, banyak beli baju ini, beli baju itu. Jadinya ya bahkan dia yang lebih banyak gitu koleksinya. Emang untuk ukurannya sama atau bisa Sebetulnya dia tuh lebih suka yang oversize. Nah kalau aku lebih suka yang ketat. Jadi memang kadang bisa ya gitulah, namanya perempuan, kakak adik, jadi itu ketat-ketat lah. Nah tomboynya itu suka main sama cowok atau gimana kan? Iya main layangan. Waktu kecil pernah sih. Iya. Terus ya kalau waktu kecil kayak suka main panas gitu kan, maksudnya main teman-temannya itu kebanyakan cowok gitu waktu kecil. Cuma memang makin bertambah umur ya dia temenan sama semuanya sih, cewek cowok juga ya jadi teman. Emang tipikalnya rame ya dari dulu? Iya dia rame banget. Emang apa ya, emang kalau misalnya dibilang ya dari kecil tuh emang orangnya lebih berani gitu. Dia berani banget dari kecil, makanya mamaku udah ngeliat oh ini kayaknya dia bisa nih untuk become something gitu. Makanya disalurkanlah ke dari sanggar tari, terus akhirnya bisa casting dan akhirnya bisa jadi artis gitu. Yang nggak berubah apa kalau udah tahu? Yang nggak berubah ya mandep. Sebetulnya nggak ada perubahan sih ya, Manda seperti Manda yang aku kenal dari kecil. Punya hobi bareng ya tidak? Ataupun hobi Manda tuh seperti apa? Hobi bareng ya, apa ya? Paling ya kita suka nonton. Kalau misalnya dia lagi free gitu, lagi nggak ada syutingan, pasti kita suka nonton di rumah bareng gitu, nonton Netflix, ngikutin film Korea atau apa gitu. Ya pasti kayak gitu sih biasanya kegiatan kita. Curhat-curhat nggak sih kak? Curhat-curhat bareng gitu. Ya pasti ada lah curhat-curhat gitu. Cuma memang kan sekarang udah lagi jarang ketemu gitu. Dia kan lagi ada di puncak kan, lagi stripping sinetron. Jadi ya ketemunya sekali-sekali, kayak kemarin ada acara, udah sekedar itu aja. Biasanya apa kayak yang dicurhatin? Banyak sih ya, dari teman, dari pasangan, atau mungkin ya apapun yang lagi dihadapin lagi.